Al-Jazari, si pembuat robot. Al-Jazari adalah orang pertama yang menemukan robot yang difungsikan untuk membantu pekerjaan rumah. Konsep robot modern sekarang merupakan perkembangan dari konsep dasar yang ditemukan oleh ilmuwan abad pertengahan. Dari robot yang sederhana, dikembangkan menjadi robot yang lebih kompleks yang mampu meringankan pekerjaan manusia. Khalifah di zamannya meminta Al-Jazari membuatkan suatu alat yang mampu menggantikan pembantunya dalam menyediakan air wudu untuk sholat. Al-Jazari membuatkan suatu mesin robot yang mampu melakukan gerakan menuangkan, menunduk, dan tegak kembali. Di tangan robot tersebut terdapat teko yang berisi air. Tangan yang lain menyediakan handuk. Dan di kepala robot tersebut terdapat seekor burung. Jika waktu sholat tiba, burung tersebut akan berkicau. Kemudian, robot pun maju menuju tuannya, lalu menuangkan air dari teko dengan takaran tertentu. Setelah selesai wudu, robot itu akan memberikan handuk yang ada di tangannya, kemudian kembali ke tempat semula. Gerakan terakhir ditutup dengan kicauan burung. Hal menarik dari penemuan Al-Jazari adalah bagaimana kaum muslimin dahulu memanfaatkan teknologi untuk memudahkan mereka beribadah. Bagaimana teknologi tersebut dijadikan sarana yang dapat membuat mereka kian dekat dengan Allah.